Ya, series 365 Days di Netflix pernah menjadi bahan perbincangan di Indonesia. Kabar mengejutkannya, sequel yang bertajuk 365 This Day akan tayang tahun ini, guys. 365 Days pertama kali tayang di bioskop pada tahun 2020 lalu. Kali ini film untuk dewasa tersebut bisa kalian saksikan di Netflix. I'll do whatever I want with you. No. 365 Days merupakan film asal Polandia dengan sutradara Barbara Bialowas yang merupakan hasil adaptasi novel bertajuk sama karya Blanka Lipinska. Ya, film tersebut dibintangi oleh Anna Maria Sikluka dan Michelle Moron. Kisah ini dimulai dengan kematian seorang bos mafia yang membuat sang pewaris yaitu Massimo Torricelli menyimpan dendam pada perempuan yang dilihatnya pada saat kejadian tragis itu berlangsung. 5 tahun kemudian, Massimo berhasil menemukan perempuan tersebut yang bernama Laura. Akhirnya ia diculik dan dibawa ke kediamannya yang mewah. Di sana ia memberitahu kebusukan Martin sang pacar dan memberikan kesempatan kepada Laura untuk jatuh cinta kepadanya dalam 365 hari. Awalnya hanya dianggap sebagai budak esek-esek saja. Lama-lama Laura berhasil membuat Massimo jatuh hati dan cemburu ketika dia disentuh oleh lelaki lain. Di saat yang bersamaan, Massimo juga memberitahu bahwa ia sudah mencintai dan mencari Laura dalam beberapa tahun terakhir. Setelah melalui hubungan yang penuh manipulasi dan juga hubungan ranjang yang kasar, akhirnya Massimo melamar Laura. Ya, kisah Laura dan Massimo kini berlanjut di sequel terbarunya yang bertajuk 365 This Day. Dilihat dari trailer yang sudah dirilis, hubungan antara Laura dan Massimo masih dipenuhi dengan gairah membara di antara keduanya. Kini hubungan mereka dibumbui kecemburuan serta pengkhianatan seiring kehadiran beberapa karakter baru dalam sequel ini. Ya, trailer sequel ini menampilkan pertemuan Laura dengan sesosok pria misterius yang mencoba memenangkan hati dan kepercayaannya. Di sisi lain, Laura dan Massimo seperti menghadapi masalah yang membuat hubungan mereka berada di ujung tanduk. Laura juga kembali mengeluhkan keputusan Massimo terhadap dirinya. Hingga pada sebuah adegan menampilkan Laura berbicara dengan seorang pria dan meminta membawanya keluar dari tempat tersebut. Дали мне повезёшь? I have to leave. Laura. Ya, semua hal tersebut terjadi setelah 365 Days berakhir dengan menggantung. Beberapa penonton, terutama yang tidak membaca novel, sempat berspekulasi Laura meninggal di akhir film tersebut. 365 Days merupakan trilogi dari novel karya Blanka Lipinska. Dilansir dari informasi bahwa sequel film ini menggambarkan perempuan belajar dari kesalahan dan mencoba memperbaikinya. Sequel ini menampilkan karakter Laura yang segar, matang, dan banyak kejutan. Laura juga terlihat lebih kuat dalam sequel ini. Ya, diketahui film dewasa asal Polandia yang berjudul 365 Days berhasil membuat heboh dunia dan menjadi trending topic di berbagai sosial media berkat adegan-adegan panasnya dan pesona para pemainnya. Tak hanya itu, film tersebut juga berhasil menduduki posisi keempat sebagai film Netflix yang menempati nomor satu terlama di seluruh dunia dengan 31 hari. Adegan wik-wik yang akan menjadi golden scene bukan lagi di kapal, tapi dalam remang-remang ruang bawah tanah kayaknya. Dan yang pasti kalian akan melihat lebih banyak adegan-adegan wik-wik di sequel ini, guys. Siap-siap cenat-cenut, apalagi di sequel ini gak hanya Massimo, akan hadir tokoh pria lain bernama Marcelo Nachonatos. Dan terjadilah cinta segitiga terlarang antara Laura, Massimo, dan Nacho. Dan pastinya akan ada kejutan lain di sequel ini, guys. Makin ramai dan makin panas. Akankah sequelnya menuai kontroversi dan berhasil laris seperti film pertamanya? Saksikan saja sequel filmnya yang berjudul 365 This Day yang akan segera tayang di Netflix pada tanggal 27 April 2022 mendatang.
Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan ya. Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini. Oke, Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Alexander, right? How long have you been working for my husband? I have to leave. Have you told me the truth? Who are you?